ada nggak batasannya? Ya kami nggak ada batasannya. Oh nggak ada batasan, oke. Oke, nggak ada batasannya. Berarti ini beli game online 800 ribu di Indomaret Simpang Mayang Perdagangan 2 Seberang. Hah? Game online anak di bawah umur kelas 6 SD 800 ribu. Berarti tidak ada menjaga privasi konsumen, hanya mencari keuntungan. Nah, ini orangnya nih, satunya. Ini satu nih. Bapak udah salah tangga, Pak. Nggak cari keuntungan 800 ribu beli game online. Jadi kalian cari apa di sini? Tapi kan menanyakan, Pak. Kalian cari apa di sini? Cari keuntungan kah atau cari kerugian? Kalian berjualan di sini? Kan pertanyaan saya itu kan. Apa kalian cari? Keuntungan kah atau kerugian? Atau memang kalian mengada-ngada? Surat pernyataan. Selamat malam. Dalam video ini saya Azhar Effendi dalam hal ini hendak mengklarifikasi atas video yang tersebar dari saya di Indomaret Simpang Wayang Perdagangan. Hal ini murni karena ketidaktahuan saya atas sistem pembelian voucher game online yang telah dibeli oleh anak saya sehingga saya larut dalam emosi. Di sini saya dengan pihak Indomaret sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan. Mohon maaf kepada pihak Indomaret dan seluruh pihak yang mungkin tidak berkenan dalam video tersebut. Dengan ini permasalahan dalam video tersebut sudah selesai secara baik dan tidak diperpanjang. Perdagangan 12 Mei 2021. Terima kasih.